Kenalkan, nama saya Gomos Parulun Manalu dari SMA Unggul Del Legubuti Tua Samosir, Sumatera Utara. Umur saya 16 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi ahli energi, khususnya ingin memiliki satu pembangkit listrik tenaga air di wilayah Tobasa, khususnya dalam Toba. Karena kalau menurut menurut aku, kalau biaya dari aku gitu kayaknya enggak sanggup lah aku. Bisa dia ke situ sekolah memang udah mujizat lah. Habis nasibnya dia orang tuanya miskin. Dia kayaknya di kamarnya dia ditutup lah kamar gitu sendirian, kami nggak pernah tahu lagi. Kalau pas belajar dia yang ketawa nggak boleh, yang lari-lari nggak boleh, pokoknya harus diam lah semua. Yang kerja hanya bapak si duanya. Oh, kerjanya kami Inang kerja apa? Cuma aku jual roti, dia apa terminal gitu, asongan gitu. Kalau bapak saya dengar ini jual apa, potong daging juga kerja. Itu lekat dengan itu pak, karena kan kalau ada pesta gitu kami lah yang masak menghidangkan itu. Itu nama kayak potong babi. Potong babi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pesan saya buat dua guru dari SMA Unggul Del, Ibu Desi dan Ibu Elin, yang akan membawa tim dari mahasiswa SMA Unggul Del ke Islandia UC dalam rangka persiapan program NASA yang diikuti oleh 10 anak-anak SMA Unggul Del. Jadi antaranya Nadab dan Gomos. Saya berharap kalian menunjukkan bahwa kalian sebagai orang dari kampung bisa tampil di kelas dunia, dan itu hal yang menjadi tantangan yang menjadi sangat hebat buat kalian. Gomos selama ini performance kerjanya bagus. Gak ada masalah, tanggung jawab yang diberikan diselesaikan, tugas yang diberikan diselesaikan. Kami pikir layak untuk kami bawa ke Amerika, karena kami yakin dia bisa tanggung jawab dengan kerjanya nanti di sana.